Welcome to Rebeltopia. Jadi di video kali ini gue ada satu kali baru. Ini gue dikasih sama teman gue for free. Jadi dia udah gak bisa rawatnya. Halo, jadi hari ini Reptiltopia lagi mau ngadain giveaway. Jadi kita akan bagi-bagi satu ekor bearded dragon ini ya. Buat kalian yang beruntung, kalian akan mendapatkan satu ekor bearded dragon ini. Caranya gimana? Caranya komen di bawah mengenai video ini. Dan jangan lupa juga cantumin Instagram kalian ya. Nah, yang kedua, kalian harus subscribe atau berlangganan channel kita, guys. Klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Yang ketiga, follow Instagram kita @farwits dan @rebeltopia.info. Oke, gua tunggu kalian. Jangan lupa komen di bawah sebanyak-banyaknya mengenai video ini dan jangan lupa cantumin Instagram kalian. Jadi dia menitipkan gua ke sini. Kalau kalian ingat kita pernah gerbak Hognose. Nah, jadi karena teman gua si Edi itu dia mau fokus di ular, jadi dia menitipkan kadal dia di sini. Kadalnya belum dikasih nama, jadi nanti akan kita kasih nama ya. Monkey Tails King, nanti akan kita buka. Tapi sebelum kita buka, kita set up kandangnya aja kali ya. Karena sesuai yang kalian tahu, Monkey Tails King tuh karakternya emang rada-rada kan. Jadi ya mending kita set up kandang dulu ya. Nah, di sini yang gue baca-baca, si Monkey Tails King ini nggak butuh yang namanya UVB. Jadi gue nggak pakai UVB. Nah, di kandang ini cukup hangat karena di bawahnya kan ada kandang BD. Nah, di atasnya kandang BD itu ada nempel lampu kan. Nah, lampunya tuh panasnya kan angkat-angkatnya sampai sini. Jadi mungkin nanti akan gua tetap tambahin UVA sih. Cuman kita setup dulu kali kandangnya ya. Setup dulu. Nah, setup kali ini gua pakai kokoha saja ya, gampang. Ini kita tumpahin semuanya. Nah, kan kokoha sih kan dari kayak sabur sabu kelapa gitu lah. Jadi aman. Nah, kita buang dulu isinya. Set. Oke. Okay. Karena si Monkey Tails King sesuai namanya Monkey Tail ya. Jadi si kadal yang menyerupai panana ini punya apa, ekor yang seperti ekor monyet gitu yang panjang. Buat apa fungsinya? Nanti akan gue jelasin semua, jadi kalian stay tune aja ya. Jadi semua hewan-hewan kita tuh kita urus dengan kasih sayang yang luar biasa gitu kan. Mau dia hewan mahal, hewan murah gitu kan tuh. Jadi ya emang hewan kita gak terlalu banyak, cuman ya kita usahain dia mendapatkan kehidupan yang sangat amat layak gitu ya. Ini kita set up dulu kandangnya. Cuman ini kandangnya sih sebenarnya harusnya lebih tinggi. Cuman gue bingung nih, gue mau bikin kandang lagi atau gue pakai kandang yang kayak gitu tuh, yang kayak itu. Nanti kita kawatnya kita bikin atau gimana. Cuman ya kita lihat saja. Ya. Oke, ini sepertinya sih masih kurang ya. Masih kurang. Oke, ini kita buka lagi. Jadi buat teman-teman yang baru beli binatang ya, atau mau beli binatang, please biasain kalau kalian tuh harus cari dulu cara piaranya baru beli hewannya. Karena kasihan kalau hewannya kalian beli dulu terus kalian nggak ngerti cara piaranya gitu kan. Ini kita tebarkan dulu pokok khasnya ya. Tebarkan. Oke. Okay. Eventually. Ini gue udah nyomot beberapa kayu-kayuan. Tapi ini udah gue sterilin dulu, udah gue bersihin, udah gue semprot disinfektan apa segala macem. Jadi aman banget buat hewan-hewan di sini gitu ya. Oh. Jadi di sebelah sini kita kasih spot hiding gitu, spot hiding cave ya, buat dia ngumpet. Ini kita
Oke, jadi di sini ada gue taruh hiding cave. Ya. Terus ini ada kayu-kayuan buat dia manjat sesuai namanya monkey tail skin. Dia pasti suka manjat-manjat. Tuh. Ya. Gue tambahin lagi kayu-kayuan. Sinilah ya. Nah, oke, jadi kayak segini. Nah, ini lampu gue masih rada bingung sih, karena teman gue piara full bener-bener tanpa lampu sama sekali ya. Karena katanya dia nggak perlu UVB, cuman nanti cuma akan kita baca-baca lagi. Cuman emang setahu gue sih dia nggak perlu UVB ya, jadi masalah perlampuan nggak terlalu butuh. Apalagi di sini kandangnya juga anget, pas, panas. Ya, jadi next step-nya kita kasih tempat dia makan, tempat dia minum kali ya. Nah, selanjutnya kita kasih dia tempat makan di sini. Jadi makannya apa nanti kita jelasin. Nah, ini dia kadal ya. Ini kadalnya. Tuh. Buka aja langsung. Set set. Nah, megangnya harus hati-hati karena karakternya dia rada-rada ya. Tuh, kelihatan keren banget. Jadi kayak panana tapi badannya warna hijau. Kelumut-lumutan gitu disertai dengan ekornya yang panjang ya. Keluarin dulu kali ya. Nah, konon katanya si Monkey Tail King ini akan, ini udah lama banget sih nggak masuk Indo. Akan udah sulit banget ditemuin di Indonesia. Wait, tuh. Ya, kalau dilihat mukanya sih lucu banget. Nah, untuk Monkey Tail King sendiri sekarang harganya itu udah berkisar 30 jutaan untuk satu ekornya. Sebentar ya, ini biar enak handle-nya. Nih, Monkey Tail King. Ya. Jadi kuku dia tuh tajam banget karena berfungsi untuk manjat-manjat di pohon-pohon, ya. Tuh. Nah, untuk jodohin jantannya, betinanya itu kayaknya harus di probing atau bisa di visual sexing, gua kurang tahu, nanti coba kita pelajarin lagi. Cuman overall sih ini kelihatannya udah adult, udah gede tuh, ya. Tuh, lihat tuh dia lagi pasang badan. Coba kita suapin pisang ya, mau gak? Nah, kalau si Blue Tongue King kan dia makannya omnivora apa aja. Nah, cuman kalau si Monkey Tail King ini dia lebih makan ke buah-buahan dan ke sayur-sayuran. Jadi dia sangat jarang sekali untuk makan, nggak pernah untuk makan yang lainnya. Jadi cuma makan buah dan sayur-sayuran ya. Kita coba kasih makan. Harusnya sih belum mau karena baru sampai ya. Cuman ini dia udah jilat-jilat sih, gua nggak tahu ya mau atau enggak ya. Kalau nggak mau ya udah kita taruh aja. Monkey Tail King ini asalnya dari Solomon Island. Ya, jadi di luar negeri juga happening banget, cuman di Indonesia sih kayaknya belum pada tahu ya kadal ini. Cuma ini udah cukup masuk lama, sekitar 2011-2012 udah pernah banyak di Indonesia. Cuman ngilang, dan sekarang cuman sisa beberapa ekor doang di Indonesia. Dan salah satunya ada di sini gitu ya. Ini sepertinya dia tidak mau, cuman kita taruh aja lah di tempat makannya. Oke, jadi kira-kira kita kasih nama siapa Monkey Tail King-nya? Coba komen aja di bawah, nanti coba kita discuss yang namanya oke, gua jadiin nama sih. Oke, semoga dia jadi anak baik di sini. Mungkin nanti kita breeding sama punyanya Ko Jonathan ya kali ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah kirim video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video guys. Bye bye.